paling banyak terjadi di Kabupaten Kepulauan. Sekitar luas dari 1.500 km² yang tergabung dalam di Kabupaten Nongkin. Untuk membantu, ya tentu kita akan selalu melihat situasi. Alhamdulillah, okay. Jauh penurunan, lebih kurang 83,62%. Wah, tinggi untuk luas lahan terbakar penurunannya ya. Begitu juga outspot hampir 42,2% penurunannya. Jadi alhamdulillah, ini kan sebetulnya berarti kan berkat kerjasama kita semua. Satgas di bawah komando Bapak Gubernur, dan tentu dari kejahatan TNI Polri, Manggala Agni, dan tentu juga tidak terlepas dari informasi yang diberikan oleh Dasbo Kanjar Kuning. Betul. Sinergitas inilah yang alhamdulillah tahun ini dapat kita tekan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan karhutlah di Provinsi Riau. Jadi Kepala BNPB sudah mengatakan Riau berhasil tahun ini.